Halo guys, kembali lagi ya di channel Abi Sali Tem. Abi Sali bermain Super Beer Adventure lagi ya guys ya. Siapa nih teman-teman yang sudah masuk ke kamar rahasianya si saudara bareng nih guys? Oke, nah di video kali ini Abi Sali mau mencoba lagi nih guys untuk mendapatkan dua item ini guys. Padahal Abi Sali udah mendapatkannya guys, tapi kok malah kegembok lagi ya? Abi Sali jadi heran, jangan-jangan ngebug kali ya? Ya udah nggak apa-apa ya guys ya, kita coba lagi ya guys ya, soalnya masih ada dua item lagi nih guys yang bisa li harus dapatkan nih guys. Wow, hoki banget guys ya, dapat red beer lagi guys. Wah, masih harum nih tangan Abi Sali guys. Mudah-mudahan aja untuk mendapatkan salah satu item kacamata sama wajah kucing nih guys ya. Abi Sali nggak menghabiskan banyak koin ya guys ya. Oke, itu aja nih. Oke, skin coklat. Ayo dong. Oke, beruang penyihir guys. Oke, beruang santa. Ayo dong. Oke, beruang maling nih guys. Kacamata maling ya guys ya. Oke, beruang topi biru. Oke, skin apa nih ya? Skin hitam ya. Oke, invisible sika. Mantap guys. Oke, skin putih. Oke, skin coklat. Oke, jenggot. Wah, susah juga ya. Oke, ini bisa li udah menghabiskan sekitar hampir 8.000 nih guys, tapi belum dapat guys. Wah, kemarin harum kayak sekarang nggak harum lagi nih guys, tapi nggak apa-apa ya guys ya, bisa li akan coba terus nih guys sampai dapat. Ayo dong, mana nih kacamatanya nih? Oke, beruang santa lagi guys, kemana ya? Oke guys, akhirnya. Alhamdulillah banget guys, Abi Sali menghabiskan berapa ya? Tuh, tinggal 128.000 guys. Dari koin Abi Sali tadi 136.000-an guys. Berarti Abi Sali menghabiskan sekitar 8.000-an koin emas guys untuk kacamata ini aja nih guys. Wow, keren-keren banget guys, tapi nggak apa-apa ya guys ya. Wow, keren guys, Abi Sali baru tahu nih guys, ternyata misi lava di desa kura-kura udah berubah ya lavanya, kayak real gitu ya. Ya udah langsung kita review aja ya guys ya. Wow, mantap banget nih guys lavanya. Kalau yang versi dulu lavanya kayak garis-garis merah itu aja guys, versi sekarang udah kayak real banget guys tuh. Wow, keren guys, Abi Sali baru tahu banget nih guys, ternyata misi lava desa kura-kura lavanya udah di upgrade guys, jadi kayak real gitu ya. Mantap guys, udah kita langsung review aja guys ya. Itu lihat guys, kolam airnya jadi kolam lava guys, dan air mancurnya juga tuh guys, dari atas sampai ke bawah guys menjadi air lava guys. Wow, menyeramkan banget nih guys, desa kura-kura sudah dibanjiri lava guys, keren-keren. Ya udah, coba kita pantau dari atas ini kali ya guys ya, jangan-jangan masih ada hal baru lagi nih guys di update Super Beer Adventure versi 10.3 nih guys. Tuh, keren guys. Siapa nih teman-teman yang sudah mencoba misi lava ini? Oke, kalau di bagian pojokan itu nggak ada lavanya guys ya, yang rumah tersendiri. Oh ya, kita cek juga guys ya, tempat rahasia yang nggak ada lavanya juga nih guys. Tempat itu loh guys, tempat beruang Madeline guys. Di sana juga ada sebuah extra egg juga guys ya. Ada kayak jas biru, kotak biru atau kotak surat gitu guys. Oke, kita langsung ke sana aja guys ya. Oke, dari sini kita ke sini dulu. Oke. Terus kita ke pohon ini dulu guys. Mantap. Ya, jatuh guys. Kayaknya bagian atasnya terlalu tinggi ya. Oke, kita coba lagi ya guys ya. Oke, kita ke sini. Oke, kita ke atas sini guys. Nah, sekarang kita lihat. Oke, benar guys. Masih nggak ada lavanya guys. Oke, mantap guys. Nah, ini dia guys easter egg-nya. Ini kayak kotak surat, kayak jas biru atau kayak apa guys ya,
Ternyata masih ada nih guys di update sekarang. Ya udah, sekarang kita ambil tiket kita dulu guys ya, token Tristopio. Oke, mantap banget guys. Ternyata misi lava desa kura-kura sudah upgrade ya guys ya. Keren-keren. Oke teman-teman, segini dulu ya video Bisali kali ini. Teman-teman kalau ada menemukan hal baru atau easter egg lagi atau ruangan rahasia lagi, tulis aja ya di kolom komentar biar Bisali review juga ya guys ya. Oke, sampai ketemu lagi ya guys ya di video Bisali selanjutnya. Dadah.